kita Jawa Tengah, Bapak Ahmad Udi. Kebetulan kami Partai Solidaritas Indonesia punya dua kursi di Jawa Tengah. Mohon izin Bapak, kami serahkan ke Bapak. Tapi kan balik lagi, keputusan ada di beliau. Kalau kami kan sebagai partai politik, pasti menginginkan orang yang terbaik, orang yang mumpuni, orang yang mempunyai wawasan yang sangat baik, khususnya di Jawa Tengah. Saya kira Pak Kapolda ini menguasai semua itu. Bertahun-tahun menjadi Wakapolda, Kapolda juga, Kapolres Solo juga pernah. Kurang apa beliau ini sudah berpengalaman sekali di Jawa Tengah. Jadi saya rasa beliau layak untuk memimpin Jawa Tengah berikutnya. Dan untuk teman-teman alap-alap Jokowi, ini khususnya di Jawa Tengah, saya minta tolong sekali untuk bisa mendukung Bapak Ahmad Lufi menjadi gubernur kita selanjutnya. Izin kok Pak Kapolda pura-pura nggak dengar, nggak apa-apa. Pak. Di sini yang hadir. Permisi. Oke, monggo silakan duduk malai, monggo. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Ketua Umum PSI Mas Kaisar Pangarep. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Lutfi SST. Yeah.